Halo, selamat sore teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketemu lagi sama saya Ipang Erlangga dan tentunya di Ipang Erlangga Channel. Oke, sore hari ini tentunya saya sudah ada di keberkebunan. Oke, dan sore hari ini tujuannya saya mau mencari sarang burung terucukan ya. Dan mudah-mudahan ketemu, kalau nggak ketemu ya mungkin cara burung yang lain ya. Oke, di sore hari ini mohon maaf ya, saya baru membuat video lagi atau membuat konten lagi, soalnya kemarin-kemarin dalam kesibukan ya yang nggak bisa diganggu gugat tentunya. Oke, mudah-mudahan sore hari ini sambil kita jalan-jalan sore ya di kebun, mudah-mudahan kita nemu dengan satu tujuan ya, mencari sarang burung terucukannya. Kalau nggak ada ya burung yang lain juga nggak apa-apa ya. Yuk ikuti terus di Ipang Erlangga Channel dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, kita jalan dulu di sini karena di sini juga banyak sekali anakan burung cicak kepala merah atau citruk. Kita tempat yang biasa ya. Kalau citruk itu nggak jauh-jauh. Kalau udah bersarang di sana ya udah tempat yang seperti ini nih, strategis seperti ini nih. Nah, ini juga pernah kemarin saya kunjungi atau aku buatkan video. Kalau cicit padi kepala merah atau burung citruk bersarangnya di yang pendek-pendek. Burung terucukannya juga nggak sepi ya. Sore hari ini biasanya banyak di sini nih. Di sekarang sepi ya. Atau mungkin saya kesorean. Udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting atau mudah-mudahan kita ketemu dengan burung terucukannya sore hari ini. Karena di sini teman-teman burung terucukan bersarangnya enggak di tempat-tempat yang adem. Kalau di sini, dari sini. Kayaknya di pohon-pohon yang kecil begini. Mungkin kita pindah posisi atau pindah tempat aja. Kita ke sana. Oke, teman-teman, ini saya menemukan sarang burung apa nih? Oh, ini bekas sarang burung sih. Citruk ya ini kalau gak salah. Iya benar, ini sarang burung citruk. Kayaknya udah ditempatin. Soalnya udah acak-acakan ya. Ya burung citruk suka bersarang di yang yang dasar-dasar, tadi tempat yang tinggi. Teman-teman, di daerah sana ada yang bersuara, kayak burung dudut ya. Kalau salah, kalau di dari sini bilang burung dudut. Coba kita lihat apa nama burung di daerah. Oke teman-teman, kita naik ke sini. Ini bekas tambak, bukan bekas lagi, tapi tambak tempat penampungan air biar petani-petani nanti kalau hujan di sini nih. Tapi udah gak ada airnya karena di sana bendungannya jebol ya. Oke,
Ini juga kalau hari Minggu ya besok mungkin suka dibikin buat anak-anak motor Trabas ya, dari daerah sana naik ke sini, daerah sana naik ke sini ya, untuk mencoba adrenalin. Yuk kita turun ke sana yuk teman, jalanannya licin. Mudah-mudahan saya bisa melaluinya. Ini dalam banget teman-teman. Oke teman-teman, ada burung, sarang burung pit ya kalau salah tuh ya. Induknya juga ada. Biasanya di sini juga banyak nih burung tercukan di pinggir-pinggir rawa begini. Tapi anehnya sore hari ini nggak ada ya. Atau mungkin saya terlalu sore. Oke, kita lanjut lagi ke sana tuh teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke kebun yang satu ini. Mudah-mudahan ketemu ya. Mudah-mudahan burung terucukannya ada di sini. Wah, nampaknya teman-teman terjadi kebakaran ya. Kasihan sekali kalau ada burung yang bersarang di rumpunan atau rumput-rumput ini ya teman-teman. Kasihan sekali. Oh, mungkin karena kebakaran ini nih teman-teman. Banyak juga di sini juga gak ada teman-teman. Biasanya ramai di sini teman-teman. Hari juga semakin gelap. Lihat sampai ke sana-sana teman-teman. Ini telah menghabiskan semuanya nih teman-teman. Sayang sekali ya, kasihan sekali kalau ada burung seperti burung cicit padi terus orang dilalang-lalang seperti ini. Kasihan sekali. Dan lihat teman-teman, apa ini selamat? Oh, ini sarang burung apa nih? Ini citruk kepala merah ya. Tapi kenapa ini nggak jadi teman-teman? Sarangnya kosong teman-teman. Lihat. Pas sarangnya udah tinggal pemiliknya nih teman-teman. Dilihat di dalamnya. Kasihan sekali teman-teman. Mungkin karena api ini jadi si indukannya gak mau lagi bersarang di sini. Ya kalau beginilah kalau musim kemarau ya. Kasihan juga sama burung-burungnya gitu. Pantesan sepi di sini ya. Dan burung-burungnya juga
pindah ya, pindah tempat. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Video kita untuk sore hari ini. Sayang sekali ya. Tujuan kita mencari sarang terucukan. Gak ketemu, nemunya bekas sarang burung citruk ya. Dan juga ini lahan-lahan atau ladang-ladang yang kebakar ya. Oke, mudah-mudahan besok saya bisa menemukan sarang burung terucukannya ya. Mudah-mudahan kita sambung besok lagi untuk semuanya, karena hari juga udah sore. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.